Tugas kita mendengarkan keluhan masyarakat. Tugas kita salah satunya itu. Dan menyelesaikan seluruh permasalahan. Artinya kita sudah 5 tahun sudah masukan kita terima, kritik kita terima, bahkan ya yang enak dan yang enggak enaknya sudah. Tapi yang paling penting ada dua hal. Ada dua hal. Kalau jadi pejabat ya harus siap mendapat kritik. Ya. Karena kritik itu akan menjadi spirit kita untuk baik juga. Tapi kalau pejabat sekaligus jadi bapak enggak boleh gampang marah juga. Ya kan? Karena macam-macam yang ada di sini macam-macam. Betul. Dan semuanya menjadi tanggung jawab kita.